Hai semuanya, balik lagi di channel Rega Denindra. Apa kabar kalian semuanya yang lagi klik video ini? Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan yang pasti selalu happy. Di video kali ini aku bakalan mereaksiin lagu terbaru, single terbaru dari finalis Liga Dangdut atau dia juara 3 Lida 2020. Betul? Ada Hari Putra. Mana nih para Hari Friends yang sudah nyuruh aku untuk reaksiin lagu terbaru dari Hari Putra? Nih, aku bakal reaksiin. Meskipun rada-rada lambat sedikit, mohon maaf ya. Kalau untuk full aku belum dengar sama sekali, tapi kalau dengerin refrennya aku udah dengar sedikit karena ada di Instagram ya kan. Ada di story-nya Hari aku sudah mendengarkannya, tapi untuk secara full-nya aku belum mendengar. Aku akan mendengarkan langsung spesial bersama kalian di sini. Aku jujur li penasaran banget seperti apa karena ngelihat postingannya Hari, video klipnya tuh kayak ada story-nya. Dan ini lagu slow, berbeda dengan lagu solonya Hari beberapa yang sebelumnya, ada Adik Rambut Panjang, Buy One Get One. Nah, kali ini lagunya lagu yang slow dan berbeda dengan genre yang sebelumnya. Akan seperti apakah lagu ini karena genrenya yang berbeda kali ini? Kurela Kau Pilih Dia. Ini jadi dari judulnya aja sudah, oh ini lagu pasti jleb guys. Tapi aku penasaran banget, jujur dari judulnya aja aku udah penasaran banget akan seperti apa lagu ini. Karena aku adalah penikmat lagu-lagu galau, jadi aku sangat excited. Yo, langsung aja kita lihat single terbaru dari Hari Putra, Kurela Kau Pilih Dia. Wow. Gimanakah ini lokasinya, indah banget. Kita dulu ya, kita tahan dulu ya. Jujur li, ini vibes-nya keren banget. Ide konsepnya di awal aku suka banget. Ini berasa kayak kita bukan mendengarin video musik, tapi kayak menonton film gitu ya. Masya Allah. Kurela Kau Pilih Dia, ini di humming awal ini berhasil, enak banget. Wow, tapi kalau ini bukan sama, tapi mengingatkan aku dengan lagu Selamat Ku Ucapkan Padamu. Setipe gitu ya. Tapi ini vibesnya beda. Nice. Bener-bener terkonsep banget. Dan ada ceritanya. Yuk langsung kita dengerin lagunya. Wow, honestly, jujurly ini sesuatu yang lain dari seorang Hari Putra. Biasanya kan lagu-lagu sebelumnya ceria gitu ya kan. Di kali ini, di single terbarunya, lagu yang mellow. Dan suaranya Hari best banget. Dan penghayatannya gila. Ini belum masuk ke refren loh. Aku udah berasa galaunya gitu. Yes.
dan cara nyanyinya. Apa namanya itu ya? Tapi itu rasanya makin oke banget dan jadi apa ya? New lah, something jadi different gitu dengan lagu-lagu yang lain gitu. Sumpah keren banget ini. Kayak film India, woi. Sumpah keren banget color-nya, view-nya, hari dan juga model perempuannya ini. Udah kayak film India, ku bilang. Vibes-vibes lagunya juga emang rada-rada ada Indianya juga gitu, dan ini kayak film India lagi nyanyi. Begitu konsepnya. Di sini, dan aku jujur seneng banget hari ngeluarin lagu dengan genre seperti ini, jadi bisa mengeksplor suara dia yang memang bagus gitu kan. Masih happy-happy ya di awal ya. Di awal-awal kita masih dikasih kebahagiaan sama ceritanya nih. Ini kita masuk referensi seperti apa ini referensinya. Karena dari judulnya ini sudah galau. Yang pasti isinya galau juga. Halusnya, merdunya, cengkoknya menjadi satu, ide enak banget. Dan aktingnya Hari sama modelnya, chemistry-nya dapet banget. Rasa cintanya, jatuh cintanya tuh berasa banget. Dan berbanding terbalik ketika dia lagi nyanyi sendiri, itu pedihnya berasa banget. Pas banget ini sama karakter suara Hari, lagu ini pas banget, pas banget. Benar-benar kita dimanjakan banget, bukan hanya telinga, mata pun juga dimanjakan. Jujur li, lagu ini easy listening banget. Ini udah masuk ke song after ref ya. Aku udah bisa ngunci tuh nadanya seperti apa. Nice. Jujurly ini aku gak berhenti-berhentinya untuk bilang ini video klipnya bagus banget, ceritanya oke banget, colornya bagus banget, ini vibesnya udah film, keren sekali, keren sekali. Dan nyanyiannya Hari top, jiwanya, penjiwaannya nice.
rasanya. Nanya apa? Sebenarnya tanya apa sih? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu? Oh. Harus aku stop dulu, takut kena copyright. Aku kesal juga ini. Kenapa ini? Janganlah buat PHP-HP orang, PHP-in orang itu maksud aku. Kok aku yang nyesak hari? Aku yang nyesek ya. Tapi jujur itu di part mereka yang ada adegan ngobrol itu makin bikin jleb lagu ini. Jujur. Wah. Actingnya hari best. Asik. Di part refren keduanya ternyata dibedain. Nice banget. Sumpah aku nyesek. Nyesek sumpah demi Allah ini. Hati gue nyesek banget ini dengernya. Denger lagu ini. Kita sering banget ngobrol, ngomongin kan bahas kalau hari ini nyanyinya dia tuh ikhlas. Ya kan, selalu ikhlas gitu keluarnya itu. Apalagi nih rekaman. Kalau rekaman kita bisa pilih yang paling deep gitu rasanya, paling dalam. Dan ini dalam banget guys. Jujur Li, siapa yang denger lagu ini terus nyesek kayak aku nih. Sumpah nyesek kayak ganjel gitu nih. Masih nyesek guys. Sumpah keren. Wow. Endingnya nice. Taruh. Ini keren loh. Kita lihat nih, masih ada nih. Apa nih yang terjadi? Alright. Wow, Hari. Congratulations, ini sumpah benar-benar keren banget. Dah keren, aku gak bisa ngomong panjang-panjang lagi, udah panjangan videonya ya. Keren, best. Kalian juga makin keren kalau subscribe channel ini. Yo, biar aku semakin semangat untuk reaksiin siapapun itu. Mau itu Hari ataupun itu siapapun idola kalian. Kalian boleh komen, kak ini reaksiin kak. Oke, jangan lupa subscribe dulu tapi. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video yang lainnya.